Peristiwa tahanan kabur di Polres Penajam Pasir Utara terjadi tanggal 21 September tahun 2024. Total 7 tahanan yang mencoba melarikan diri dari penjara dan 6 diantaranya telah berhasil ditangkap kembali. Kapolres PPU AKBP Suprianto mengungkapkan, 2 tahanan berhasil ditangkap saat sembunyi di dalam hutan kilometer 10 Kelurahan Nipa-Nipa Jumat kemarin tanggal 27 September tahun 2024. Nanti saya kasih fotonya yang bagus. 7 orang yang sempat kabur tahanan hari ini sudah bisa kita amankan. 6 masih ada satu lagi yang masih dalam tahap pencarian dan mudah-mudahan dalam waktu dekat saya minta kerjasama dari rekan-rekan sekalian. Dari waktu kejadian kaburnya tahanan ini tanggal 21 dan sekarang sudah tanggal 1 Oktober kurang lebih berjalan 10 hari Pak ya. 10 hari ya. Saya minta dukungan daripada rekan-rekan saya untuk memberitakan kepada masyarakat manakala ada tahanan yang sekarang dalam DPO kita untuk disampaikan ke kami. Jadi kronologisnya demikian rekan-rekan sekalian. Jadi pada hari Sabtu sore tanggal 21 September 2024. Sementara satu orang lagi masih dalam pencarian petugas. Akibat peristiwa ini beberapa anggota kepolisian Polres PPU ikut diproses di Polda Kaltim. Adel Balikpapan TV.